Belum selesai salah faham antara pelakon Dato' Adiputra dan penerbit studio kembara, kini Johan Asari pula luahkan rasa terkilan selepas namanya digugurkan dari menghadiri malam gala Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan di Jakarta pada 26 Ogos ini. Menurut Johan, perkara tersebut telah dimaklumkan oleh pengurusnya dan kurang senang dengan perkataan digugurkan yang digunakan oleh pihak penerbit itu. Saya tertanya-tanya kenapa dia gunakan perkataan digugurkan, mungkin ada perkataan yang lebih indah kalaupun saya berat hati, tapi kenapa perkataan itu digunakan, katanya. Bintang yang melakonkan watak Yasin menerusi filem tersebut turut menyifatkan pihak penerbit tidak profesional dalam menangani masalah tersebut. Saya anggap kelakar dan tidak profesional, kalau saya tak pergi pun saya okey, kalau saya dijemput itu dari pihak K penganjur atau figura dari sana pun saya akan datang walaupun dengan perbelanjaan sendiri, katanya kepada XTRA. Pendedahan tersebut telah dilakukan oleh Johan ketika ditemui di Majlis Pratonton dan Sidang Mediar Film Air Force The Movie, Selagi Bernyawa, semalam. Sebelum ini, Johan telah meninggalkan komen menerusi kenyataan yang dimuat Naik Adiputra di Instagramnya beberapa minggu lalu untuk tidak menghadirkan diri di majlis malam gala itu. Kalau Abang Kilau tidak hadir ke malam gala filem Mat Kilau di Jakarta, Yasin berat hati untuk ke majlis tersebut, tanda pagar taat pada yang satu, tulisnya. Walau bagaimanapun, Johan turut tidak menafikan dirinya menyokong dengan keputusan pelakon utama Mat Kilau itu kerana sudah menganggapnya seperti seorang abang. Saya menyokong apa saja keputusan Dato' Adiputra ni, saya anggap macam abang saya sendiri dalam industri, dia banyak mengajar saya, katanya.